empati, simpati, hal yang berkaitan dengan hal yang positif. Nah ini begitu ngomong di tempat kerja, seringkali responsif ini jadi stuck, kebalikan, lempar sana lempar sini, itu tidak boleh terjadi. Di tahun 2019 begitu kita menghadapi persoalan korporasi, nggak bisa, kita nggak bisa, yang kita tangkap, habis itu kita salurkan ke bagian lain. Makanya yang penting adalah giving response untuk sesuatu. Oke, saya tidak tahu cara menyelesaikan, saya deliver sama yang tahu. Suatu saat ada salah satu cabang, kebetulan Pak Dirut sama saya, ada customer duduk, ditanyalah, ada satu divisi datang di KCK, di cabang ini. Ditanyanya, itu customer siapa? Karena ini dari divisi pas di cabang, dia bilang, saya tidak tahu. Nah ini yang harus kita ubah. Harusnya baik Pak Dirut, saya carikan informasi. Tanyalah dia ke dalam, bla 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 bla, Pak, adalah tamu dari KCK yang sedang bla 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 bla, sedang di handle Pak. Nah, jadi seperti itu adalah memberikan giving response secara kultur.